900 ribu itu saya ingat banget, saya punya angsuran motor, jadi saya puter, saya nawarin dulu nih produk motor ini ke toko-toko. Ketika, nah ini di waktu saya masih semester awal, saya ngikutin BSC Entrepreneur Center dan dibukakan di JCC Exhibition Senayan. Waktu itu momennya sekalian wisuda anak-anak BSC. Nah sekarang udah beda ya, sekarang BSC sudah punya tempat wisuda sendiri di Kaliabang yang pastinya gak kalah kerennya, gak kalah keren banget. Bahkan dipakai sama semua jenis usaha. Hampir semua jenis usaha sekarang itu butuh jasa konten, foto, video. Karena produknya bagus, tanpa kemasan yang bagus. Tapi selanjutnya miliknya Garasi Dream. Yang pasti teman-teman juga tahu Garasi Dream ini siapa. Ini milik Mas Dito. Nah ini secara perawatan juga gak mahal, terus kemudian bisa dibeli secara online juga, gitu kan? Bisa dilakukan lah sambil kegiatan di kesehatan kuliah. Nah, yang terakhir ini adalah jasa repair dan pengecatan. Jasa repair dan pengecatan ini adalah salah satu jenis usaha yang memang saya. Dan terakhir, lebih penting meningkatkan penghasilan daripada mengurangi pengeluaranmu. Dan akan lebih penting meningkatkan semangatmu daripada menurunkan impianmu. DJ Custom yang saya bangun di tahun 2009 dengan modal 900 ribu, dan hari ini bisa berpartner dengan PT Astra Honda Motor. Jadi jangan takut bersaing kalau punya ide.